Tiba-tiba, terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa bos saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Orang bilang, daripada ngurusin kucing, lebih baik urus anak yatim, atau kalau enggak uangnya dikasih fakir miskin. Mbak, Mas, terima kasih sudah mengingatkan. Tetapi janganlah membandingkan dengan hal begini. Berbuat baik itu boleh kepada siapa saja, termasuk juga kepada hewan. Orang yang peduli terhadap kucing itu sedikit. Seandainya Anda bisa pastikan kehidupan kucing di luar sana baik-baik saja, mungkin kami tak. Kau tahu tidak, Tuan Fredrickson? Ternyata alam liar tidak seperti yang aku kira. Oh ya? Lalu? Ini sedikit liar. Maksudku, di buku kelihatannya tidak seperti ini. Kau harus membiasakan diri. Papaku membuatnya kedengaran mudah.